Pemirsa Majelis Ulama Indonesia MUI mengimbau seluruh masjid yang berada di zona merah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menunda pembukaan kembali pelayanan ibadah sholat Jumat. Penundaan itu agar tidak menambah zona merah di Jakarta. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota membuat Pemprov DKI memutuskan melanjutkan PSBB sebagai transisi menuju new normal. Keputusan itu diantaranya membuka peluang para pelaku usaha dan mal untuk kembali beroperasi secara bertahap, termasuk pembukaan kembali kegiatan tempat ibadah. Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak merekomendasikan masjid dan musola di zona merah untuk kembali membuka kegiatan ibadah, termasuk ibadah salat Jumat, mengingat kerumunan jemaah dapat menimbulkan kerentanan penyebaran COVID-19. MUI mengimbau masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah di rumah dengan menjaga jarak aman, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Jakarta, saya sampaikan bahwa mulai besok dipersilakan untuk membuka masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun dengan catatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sementara untuk PSBL di 62 RW yang ada di DKI Jakarta yang memang masih jelas penyebarannya, kami tetap tidak merekomendasikan, dan itu kembali kepada fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, di mana tetap untuk beribadah di rumah masing-masing.